Ketua KPU Pekanbaru Amiruddin Sijaya optimis angka partisipasi pemilih pada Pilgubri 2018 dan Pemilu 2019 meningkat. Hal ini disampaikan Amir usai pelaksanaan gerak jalan santai sadar pemilu yang digelar Ahad pagi di kantor KPU Pekanbaru. Menurut Amir, pihaknya sudah melakukan inventarisir sejumlah persoalan yang dinilai menjadi penyebab turunnya partisipasi pemilih pada Pilwako 2017 lalu. Selain itu, pihaknya akan terus berupaya melakukan sejumlah cara termasuk berkoordinasi dengan semua stakeholder supaya partisipasi pemilih dapat mencapai target nasional sebesar 77,5%. Saya kira kalau seluruh masyarakat kita semua ini, termasuk teman-teman media membantu kita untuk mensosialisasikan, saya kira partisipasi pemilih ini bisa meningkat. Apalagi kerja-kerja partai politik menjelang 2019 ini pasti semakin maksimal nanti. Diakui Amir, ada beberapa faktor penyebab rendahnya keinginan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Di antaranya menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan juga pemerintah. Billy Pranata dan Sugiarto melaporkan.